Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Topeng Korea. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada KBRI Seoul yang telah mengirimkan masker kepada kami yang berada di Daegu, karena mengingat di daerah Daegu sini paling banyak yang terjangkit virus corona, yaitu per 3 Maret ini sudah terdapat sekitar 3.000 lebih orang yang terjangkit virus corona. Dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Incheon, Seoul, ataupun Gwangju, ataupun di mana saja itu masih ratusan. Nah, sedangkan di sini di daerah Daegu sini udah 3.000 lebih per 3 Maret ini, oke? Dan juga yang meninggal itu sudah 26, sangat banyak sekali. Cuman saya nggak tahu itu daerah mana saja yang meninggal. Ya semoga saja WNI yang berada di Korea Selatan ini semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi kalian yang berada di Daegu Korea Selatan, terutama yang ada di Songso, dekat Songsoyok sini, silahkan kalian datang ke Al-Amin. Jika kalian berada di daerah yang dekat di Masjid Agung Daegu, silahkan datang ke Masjid Daegu. Bagi kalian yang dekat dengan Masjid di Nonggong, silakan kalian mendapatkan masker di Masjid Nonggong, yaitu Masjid Al Hikmah ya. Kemudian kalau kalian berada di Guci, silakan kalian datang ke Masjid Guci untuk mendapatkan masker yang kalian butuhkan. Jangan takut atau jangan malu-malu, silakan datang saja. Walaupun ada beberapa orang yang bilang, "Ah, saya malu, saya nggak pernah ke masjid. Ah, saya malu, saya bukan orang masjid, saya jarang ke masjid." Jangan malu, silahkan kalian datang saja untuk mendapatkan masker, karena di sini maskernya gratis, karena ini juga gratis dari KBRI Seoul. Kita ini diberikan bantuan oleh mereka, jadi kalian yang membutuhkan silahkan datang ke masjid-masjid terdekat. Oke, terima kasih, segitu saja. Saya memberitahu juga bahwa kemarin itu ketika saya datang ke shelter di sana itu ternyata tutupnya karena apa? Tutupnya itu karena di lantai 2 itu terdapat orang yang terjangkit virus corona. Akhirnya di sana itu disterilisasi. Kalian bisa membaca linknya di sini. Silahkan baca linknya bahwa di sana di shelter itu beberapa hari yang lalu telah ada yang terjangkit virus corona di lantai 2. Itu kayaknya orang Korea. Ya semoga saja selamat. Saya sekali lagi minta doanya untuk WNI Korea Selatan semuanya, dimanapun kalian berada. Doakan semoga kami yang berada di Korea Selatan terhindar dari virus yang ada saat ini. Baik, terima kasih, segitu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.